Ya, tapi dia berjaya mengingat Palah, tapi sekarang di seolah-olah mengatakan itu satu strategi yang salah. Tapi dia ada kejayaannya, dan kejayaannya memberikan rahmat kepada Najib. Yang dapat the gain, the greatest gain is Najib. So sekarang ni adakah boleh berjaya atau? Ini yang kita, dia kalau macam, okay, baik. Kita balik pada yang pertama. Pertama, dia dipecat daripada UMNO. Bukan daripada masa zaman Tengku, 1969. Bila dia dipecat pada UMNO, dia diam. Dia diam, dia tidak membantah apa semua, tapi dia masih melihat masa depan UMNO. Dia masih melihat masa depan UMNO di tangan Tun Razak. Dia percaya walaupun Tengku, dia hilang kepercayaan pada Tengku, tapi dia percaya kepada kepimpinan yang lain. Dia tidak maknanya dia langsung tidak percaya kepada UMNO. Sebab akhirnya dia mendapat tempat dan di dengan jasa baik Tun Razak yang diakui sendiri, dia balik kepada UMNO dan bagi dudukkan. Ha, kemudian lepas tu itu suatu ni, sama ada nak katakan dia tersingkir atau tidak, tapi dia balik. Kemudian yang kedua juga, dia membawa suatu perubahan yang dikehendaki oleh rakyat, kan? Dengan Pak Lah memang tidak dikehendaki oleh rakyat lagi dalam UMNO sendiri. Jadi tapi Pak Lah tidak begitu smart macam apa Najib, dia tak pertahankan diri. Tapi yang mendapat faedah yang paling besar, walaupun yang mengorbankan diri ialah Mahyudin, tapi yang dapat faedah yang paling besar ialah Najib. Najib is the greatest opportunist dalam UMNO. Yang berjaya di atas opportunity yang terbuka kepada dia, dan dia hanya waiting. Cuba dia tengok balik sejarah dia. Banyakkan dia menunggu kesempatan dan dia dapat tempat.